warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, my name is Ilya Fatusulhi. Kamu bisa manggil aku Ilya, and this is my friend Septi Korifatiha, bisa dipanggil Septi. Jadi di sini kita akan ngasih tahu kalian gimana sih profil madrasah itu, khususnya di MAN 1 Surakarta. That's right. Jadi di sini kita akan kasih tahu kalian apa sih kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Okay, let's check to the first video. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, 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 I'm loving you so, so, so. Teman-teman, di madrasah itu kita dibiasakan untuk selalu membaca Al-Quran dan Asma'ul Husna setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, agar hari kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu pelajaran. Selalu jadi pendengar yang baik dan siswa aktif di kelas ya. Waktu istirahat. Selain jajan, kami bisa gunakan waktu istirahat untuk sholat duha dan pergi ke perpustakaan. Di sini, kami bisa berdiskusi, membaca, dan berjumpa dengan teman-teman yang lain. Ini nih yang harus selalu diingat, senyum, sapa, salam. Oke, sekarang kita lanjut ke video keseharian di asrama MAN 1 Surakarta. Di asrama juga ada perpustakaan loh, jadi nggak membatasi kami buat baca buku. Antri untuk melatih kesabaran juga ya. Antri mandi. Antri makan. Mengaji itu penting. Selain ilmu pengetahuan, kita juga harus belajar ilmu agama. Kedepanin akhlakul karimahnya ya.